Yang terakhir sudah dua kali dapat kesempatan ke atas, gimana perasaannya? Bukan dua kali, tiga kali. Tiga kali ya? Gimana perasaan? Biasa aja ya, mungkin apa namanya tunjukkan yang terbaik aja. Ada beban sendiri nggak sih? Karena kan saya kan belum apa namanya ya, bukan sekali ini main di Liga, bukan main di Arema aja, kan saya main dari dulu tahun lalu, jadi nggak masalah. Kalau melihat dari ini apa namanya tekanan supporter-supporter kan dalam beberapa laga terakhir, sepertinya apa ya masih kurang percaya gitu dengan tim ini karena ya, memang itu namanya situasional namanya alamilah namanya, karena dalam posisi keadaan seperti ini pasti siapapun itu walaupun mau supporter mau masyarakat mau manajemen pasti nggak percaya lah sama tim ini karena tim ini pasti dibawa kan, apalagi tim ini yang tim besar. Tapi kalau melihat peluang di sisa putaran pertama gimana Mas? Insya Allah kalau kita mau kita kerja keras kita pasti bisa, karena tidak ada yang tidak mungkin kan, karena rahmat Allah pasti bisa lah. Kalau untuk laga di depan ini lawan Serui gimana? Yang penting kita semua kerja keras saja, kalau tanpa kerja keras walaupun siapapun lawan itu, lawan divisi 3, lawan divisi 2, walaupun kita nggak kerja keras, kita mau mengandalkan cuma dengan besar nggak mungkin kita menangkan pertandingan, nggak mungkin. Harus ada kerja sama. Harus ada kerja sama, kerja keras itu yang penting, dan doa yang paling penting itu. Kan ini walaupun main istilahnya yang jadi tuan rumahnya Perseru, tapi mainnya di Malang. Ya, apa ada keuntungan sendiri nggak? Ya pastilah, karena kita mainkan di Malang kan, jadi keuntungan paling besar ini waktu kita melawan Perseru Serui lawan pada hari Rabu ini.